Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati kakak-kakak pembina dari pangkalan masing-masing SD dan SMP yang telah mengikuti lomba giat prestasi pramuka ketiga KPRS tahun 2022. Rata-rata dari tiga dewan juri, yang pertama yaitu dari Kak Ismail dari Kuarcap Bintan atau Kabupaten Bintan, selanjutnya ada Kak Farhan ini dari Jakarta, mahasiswa, dan selanjutnya saya sendiri dari Karimun, Abdurrauf. Pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil keputusan dewan juri dan netizen dalam penilaian video lomba legenda Melayu dan lawak Melayu yang telah dilaksanakan dalam beberapa waktu yang lalu. Dan kini kita sudah merekapitulasi hasilnya dari dewan juri yang dinilai yang pertama adalah penguasaan dan kesesuaian tema. Yang kedua, kreatif alur cerita. Yang ketiga, kemampuan acting dan penguasaan karakter. Yang keempat, kualitas video atau visualnya. Yang kelima, properti dan kostum. Dan selanjutnya khusus lawak, itu tingkat komedinya. Sedangkan untuk netizen, penilaiannya itu diambil dari subscriber, jam tayang, dan like atau sukanya. Dari hasil rekapitulasi seluruhnya, yakni jumlah dari dewan juri dikali 60% ditambah dengan jumlah netizen dikali 40%, dan setelah kita dapatkan hasil penilaian tersebut, masing-masing telah dibagi tiga, telah dicari skor masing-masing item, masing-masing kriteria, dan didapatkan untuk juara yang pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan untuk kita mulai dari pengumuman juara lawak Melayu peserta dari SMP, jangan lupa like dengan jumlah nilai. Dan bagi yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dan jangan lupa 66,63 juara 3 pada tahun ini dipegang oleh SMPN 3 Tebing. Selanjutnya dengan jumlah nilai 75,72 dengan juara 2 dipegang oleh SMPN 1 Karimun. Dan sementara dengan poin 93,33 juara 1 pada tahun ini 2022 dipegang oleh SMP Negeri 2 Karimun. Selanjutnya untuk SD, video legenda Melayu juara 3 dengan jumlah nilai 71,15, yakni jatuh kepada SD Negeri 003 Kundur Utara. Sedangkan juara 2 dengan jumlah nilai 85,15 itu jatuh kepada SD IT Darul Mukmin. Sedangkan tahun ini untuk juara 1 pangkalan SD dipegang atau diraih oleh SD Negeri 003 Karimun. Ini hasil keputusan dewan juri dan
ditambahkan dengan nilai netizen, didapatkan hasil yang telah kita dengarkan bersama. Untuk itu, kepada para pemenang saya ucapkan selamat dan tingkatkan terus kreativitas, tingkatkan terus kemampuan dan kekompakan. Selanjutnya kepada yang peserta yang tidak beruntung ataupun belum menjuarai dalam lomba, saya harapkan untuk dapat terus berjuang, terus berlatih dan terus kemampuan, sehingga tahun-tahun yang akan datang insya Allah dalam pelaksanaan lomba akan diraih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.